Nah, cara kita mengupload video orang dengan aman tanpa pelanggaran hak cipta. Oke, kita masuk dulu di YouTube. Nah, sekarang kita sudah masuk. Ya, kita akan mencoba mencari video yang Upin. Upin. Kita filter. Kita cari ini. Nah, kita lihat ya, mungkin ya. Nah. Ini dia di sini lisensi atribusi Creative Commons boleh digunakan kembali. Nah, sudah itu kita copy. Kita download dulu lagunya ya. Dengan ini kita bisa mengupload kembali video ini tanpa takut terkena hak cipta. Ini sudah banyak. Ini bahkan ini yang penontonnya 9 juta kita bisa gunakan kembali untuk jadi video kita. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang baru membuat akun, terus akunnya mau cepat mendapatkan subscribes dan view. Kita download dulu. Oke, sebelum ini selesai, kita siapkan akun kita tes langsung. Maaf. Kita simpan di desktop. Oke. Upin Ipin. Oke. Kita buat aja tanggalnya, tahunnya. Oke. Lihat.
Ini sudah. Dan kita tidak terkena hak cipta. Ini juga saya ambil dari Creative Commons. Oke, guys. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum.